Memahami harga kucing Sphinx dan cara merawatnya dengan baik. Kucing Sphinx, juga dikenal sebagai kucing tanpa bulu, adalah salah satu ras kucing yang unik dan menarik. Penampilannya yang tidak biasa dengan tubuh yang hampir tanpa bulu dan telinga besar membuatnya menjadi ras yang diminati oleh banyak pecinta kucing di seluruh dunia. Namun, karena keunikan dan popularitasnya, harga kucing Sphinx dapat cukup tinggi. Artikel ini akan membahas tentang harga kucing Sphinx dan bagaimana merawatnya dengan baik. Harga kucing Sphinx. Harga kucing Sphinx bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas keturunan, usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan reputasi penjual atau peternak. Biasanya, kucing Sphinx berkualitas tinggi dari jalur keturunan yang baik dan dengan sertifikasi kesehatan akan lebih mahal daripada kucing tanpa keturunan yang jelas. Di beberapa negara atau kota besar, harga kucing Sphinx bisa mencapai beberapa ribu hingga puluhan ribu dolar. Potensi biaya perawatan dan makanan juga harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli kucing Sphinx. Penting untuk selalu membeli kucing dari sumber terpercaya dan menghindari mendukung praktik peternakan yang tidak bertanggung jawab. Pastikan untuk memeriksa reputasi penjual atau peternak, dan pastikan bahwa kucing Sphinx yang dibeli dalam kondisi sehat. Untuk mengetahui beberapa harga kucing yang dikutip dari toko online, bisa dilihat di deskripsi di bawah. Terima kasih. Cara merawat kucing Sphinx dengan baik. Merawat kucing Sphinx memerlukan perhatian ekstra karena mereka tidak memiliki bulu yang dapat melindungi tubuh mereka. Berikut adalah beberapa tips untuk merawat kucing Sphinx dengan baik. Perawatan kulit, kucing Sphinx perlu mandi rutin, setidaknya sekali seminggu atau sesuai kebutuhan. Kulit mereka mengeluarkan minyak secara alami, dan mandi membantu menghilangkan kotoran dan minyak berlebih. Pastikan menggunakan sampo dan kondisioner yang lembut dan sesuai dengan rekomendasi dokter hewan. Perhatikan suhu, kucing Sphinx tidak memiliki lapisan pelindung bulu, sehingga lebih sensitif terhadap suhu ekstrim. Pastikan mereka tetap hangat dengan memberikan tempat tidur yang lembut dan hangat. Di musim dingin, berikan pakaian kucing, seperti sweater, untuk membantu menjaga suhu tubuh mereka. Kebersihan telinga, telinga kucing Sphinx perlu dibersihkan secara rutin. Gunakan kapas lembut yang telah dibasahi dengan pembersih telinga khusus untuk kucing, dan hindari menggunakan benda tajam yang dapat melukai telinga mereka. Perhatikan makanan dan gizi. Pastikan memberikan makanan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan gizi kucing Sphinx. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk mengetahui jenis makanan yang paling sesuai dan porsi yang tepat. Jaga berat badan kucing Sphinx agar tetap sehat, karena kelebihan berat badan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti diabetes. Lindungi kulit dari sinar matahari. Kulit kucing Sphinx yang tidak memiliki lapisan bulu bisa lebih rentan terhadap sinar matahari. Pastikan untuk tidak membiarkan kucing terlalu lama terpapar langsung sinar matahari, terutama saat suhu panas. Anda juga dapat menggunakan tabir surya khusus untuk kucing untuk membantu melindungi kulitnya. Perhatikan higienitas kucing. Kucing Sphinx tetap perlu merawat diri seperti kucing dengan bulu, meskipun tidak ada bulu yang perlu dirapikan. Bersihkan matanya dengan lembut menggunakan bola kapas yang dibasahi air hangat, dan bersihkan hidungnya dengan hati-hati jika terdapat lendir atau kotoran. Jaga kebersihan kucing dengan membersihkan kotoran kandang secara teratur dan menyediakan tempat tidur yang bersih. Kesehatan dan kunjungan rutin ke dokter hewan. Pastikan untuk mengatur jadwal kunjungan rutin ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dokter hewan akan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan sejak dini dan memberikan perawatan yang tepat. Mainkan dan interaksi, berikan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan kucing Sphinx Anda. Mereka adalah kucing yang sosial dan menyukai perhatian dari pemiliknya. Mainan dan interaksi yang cukup membantu menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan kucing. Beri cinta dan perhatian. Seperti halnya semua hewan peliharaan, kucing Sphinx juga membutuhkan cinta dan perhatian dari pemiliknya. Memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup akan membuat kucing Sphinx merasa bahagia dan merasa nyaman di sekitar Anda. Dengan memahami dan menerapkan perawatan yang baik, kucing Sphinx Anda akan tetap sehat, bahagia, dan menjadi teman yang setia. Jika Anda merasa belum yakin tentang perawatan kucing Sphinx, selalu ada baiknya berkonsultasi dengan dokter hewan atau bergabung dengan komunitas pecinta kucing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan dukungan.
Semoga kucing Sphinx Anda mendapatkan perawatan yang penuh cinta dan menjadi bagian yang menyenangkan dari keluarga Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya.